ramah atau friendly. Nah, kalian harus ramah dulu nih, harus friendly dulu nih. Murah hati atau berdermawan dan memberikan hiburan kepada tamu atau orang yang baru. Nah, ini adalah prinsip yang harus kalian terapkan nih nanti. Karena kalian nanti akan melayani mereka menjadi server. Dan biasa disebut dengan industri keramah tamahan atau industri perhotelan. Nah, di sini di industri ini membutuhkan karakter yang positif semua orangnya. Pertanyaan saya, apa sih karakter ini? Apa karakter? Sifat, kepribadian, sikap. Nah, karakter itu pasti melekat kan? Iya kan? Nah, cara berpikir kita itu dikasih pikiran nih, akal nih. Nah, bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita untuk berperilaku yang baik? Nah, kalau kita ingin berkarakter positif, tentunya pikiran kita harus menunjukkan, mengarahkan bahwa kita ini perilakunya positif dong. Nah, di sini berarti karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas individu. Ya, yang menjadi ciri khas kalian nanti untuk hidup, baik itu di lingkungan sekolah saat ini atau nanti di saat kalian berada di organisasi atau industri. Nah, jadi makanya butuhlah yang namanya di hospitality industry itu butuh orang-orang yang berkarakter positif. Yang tidak berkarakter positif tentunya harus belok nih menuju ke positif. Nah, di sini hal utama adalah bisa senyum enggak kalian? Bisa senyum kan, Mas? Bisa senyum kan? Bisa senyum kan? Semuanya bisa. Nah, di sini kalau saya lihat kalian layak. Kenapa? Karena saya lihat ini Mas ini melihat saya tuh. Ini juga saya lihat melihat ada rasa kepercayaan diri ini. Ini juga semuanya. Saya tatap balik mata. Kenapa? Ada rasa percaya diri di situ. Dan itu dibutuhkan oleh orang hotel. Ya kan? Coba kalau kalian melayani tamu, ada tamu datang, kamu diajak ngomong, kamu menunduk, kamu melihat kemana-mana. Nah, itu bukan karakteristik yang positif. Nah, di sini ada smile. Berikutnya ada polite, sopan. Nah, kesopanan ini menjadi hal utama di hotel. Ya kan? Kalau orangnya tidak ada yang sopan, tamunya juga tidak akan ada yang datang. Berikutnya adalah willingness to serve. Ketulusan kalian dari dalam diri kalian untuk memberikan pelayanan kepada semua tamu yang datang. Meskipun tamu itu pakai sandal jepit, itu tetap kita willingness to serve them. Berikutnya adalah genuine, dan itu tulus, tidak dibuat-buat, dan itu harus dari dalam diri kalian. Nah, jadi makanya kalau saya men-training karyawan saya, itu biasanya saya menggunakan 3 pilar. Ada 3 pilar D&C. D-nya adalah disiplin. Disiplin itu ada 2. Disiplin waktu dan disiplin cara. Dan itu harus terbentuk di diri kalian. Disiplin waktunya bagaimana? Orang hotel itu 24 hours, 24 jam, berarti dikasih. Berarti butuh apa? Overhandle. Nah, coba kalau kalian misalkan jam 7 datang jam 7 on time. Ada overhandle yang sempurna di situ. Padahal kita harus komunikasi, ya kan? Menyampaikan saya si malam menginformasikan pada si pagi. Kalau misalkan overhandle-nya mepet jam 7, tidak akan sempurna. Pasti ada miss yang nantinya akhirnya tamu akan komplain. Disiplin waktu. Berikutnya adalah disiplin cara. Kalian nanti akan berprofesi sebagai orang hotelier. Entah itu nanti kamu sebagai apapun di sini, sebagai waiter, kalau misalkan kamu di service, sebagai chef kalau kamu di F&B product, sebagai housekeeping attendant kalau kamu di housekeeping. Nah, profesi kalian tentunya akan apa? Punya namanya job description. Ya enggak? Uraian tugas sebagai seorang housekeeping attendant itu ngapain saja, itu ada uraian. Dan itu harus kalian disiplin terapkan. Dan di uraian-uraian itu ada yang namanya standard operating procedure. Contoh nih, how to enter the room. Bagaimana sih caranya masuk kamar? Nah, itu harus disiplin diterapkan untuk itu. Housekeeping tidak akan. Dan itu wajib kalian terapkan, tidak boleh keluar. Tiba-tiba kamu bawa kunci master langsung masuk kayak gitu. Meskipun kamu tahu bahwa kamar itu kosong, tetap SOP harus dijalankan.
Jadi yang pertama adalah D, disiplin. Disiplin waktu, disiplin cara. Oke? Bisa dikerjakan? Bisa dilakukan? Oke, berikutnya adalah NIR. NIR adalah rapi. Ya enggak? Rapi diri kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Rapi diri dari ujung. Jadi kenapa judulnya adalah standard grooming? Standard grooming tentunya berkaitan dengan diri kalian. Rapi ujung rambut, rapi ujung kaki. Dan juga rapi tempat bekerja kalian. Tempat bekerja kalian ini adalah muaranya untuk kepuasan kamu. Kalau tempat kerja kalian tidak rapi, berantakan, pastinya pelayanan pun akan tidak rapi juga. Nah, jadi makanya yang kedua adalah mungkin rapi. Dan yang terakhir adalah si clean. Clean juga begitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, personalnya. Ya enggak? Nah, personalnya harus bersih, clean. Nah, clean juga begitu juga dari dalam hati kalian, harus jujur. Kenapa orang hotel harus jujur? Karena kamu bayangkan, kamu check-in, tentunya pengennya adalah seperti rumahnya sendiri kan? Semua tamu pasti pengennya adalah homely service, dilayani dengan sepenuh hati seperti di saat kita berada di rumahnya sendiri. Nah, itu kan? Nah, begitu saya check-in, saya akan naruh dong dompet saya, duit saya, perhiasan saya di situ. Coba bayangkan kalau di hotel tidak ada orang yang jujur, main ambil. Nah, kira-kira hotelnya bisa lama nggak bertahan hidupnya? Nggak kan? Nah, jadi makanya di sini disiplin, neat and clean itu sangat-sangat menjadi pilar utama bagi orang hotel. Oke, selanjutnya kita ke standar grooming. Standar grooming, ada yang pernah dengar standar grooming? Sudah? Tentunya sudah kan? Sudah kan? Nah, barusan? Ah, barusan saya sampaikan semuanya dengar. Standar grooming adalah standar penampilan yang menarik, bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki, dibarengi dengan perilaku yang baik, sopan dan menyenangkan. Karena tadi judulnya adalah hospitality industry, industri keramah tamahan. Hospitality adalah ramah, friendly. Berarti apa? Penampilannya juga harus begitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki dibarengi dengan perilaku yang baik, sopan dan menyenangkan. Oke, standar groomingnya semua departemen. Karena di hotel itu ada dua area kan, area publik sama area back, back area dan public area. Meskipun kalian berada di back area, standar grooming itu tetap diterapkan. Set zaman sekarang tidak ada yang ngumpet di dapur, masa loh, nggak ada. Sekarang set itu keluar ke outlet. Restoran kayak gitu dia penampilan lengkap, pakai topi saya kayak gitu, pakai dasi lengkap pokoknya, datanglah dia ke restoran menyapa tamu, atau biasa dikatakan orang hotel itu mingle of the guest, jadi berbahasa basi dengan tamu. Jadi tidak hanya sales, tidak hanya F&B waitress yang melakukan itu, tapi saya juga begitu. Selamat pagi pak, gimana pak makanan saya? Oh, tadi saya yang ngomong pak. Nah, tamu sama, oh mas, masa kamu kasih tahu gitu pak ya, baik pak, akan saya perbaiki pak, bapak pengen nunggu sebentar ya, saya masakkan. Nah, akhirnya apa? Solusinya langsung ada di situ. Jadi chef sekarang itu harus mingle, tidak ada chef yang hanya masak nih. Dan chef juga sekarang ini, chef itu harus bisa teknologi informasi komputer. Kenapa? Report dulu. Nah, itu oke. Karena penampilan itu merupakan your professionalism, ya enggak? Kalau kamu penampilannya sesuai dengan standar, tentunya kelihatan dong profesionalnya, ya enggak? Dan berikutnya adalah your level of sophistication. Kelihatan dong kalian ini cerdik, pintar, ya enggak? Dan cerdas, ya enggak? Dari penampilan itu kelihatan. Karena apa? Tamu begitu datang itu melihat adalah perform kamu, ya kan? Penampilan secara keseluruhan. Di situ kalau penampilanmu sesuai dengan standarnya, tentunya ada your professional, your level of sophistication dan intelligent. Dan berikutnya adalah your attitude, ya kan? Ya kan? Berikutnya adalah assure guest about standard of service. Jadi meyakinkan tamu bahwa tempat kita ini standar nih servisnya, layanannya standar.
ketemu sama tamu, semua tamu ketemu sama karyawan, itu karyawan standar semuanya melakukan hal yang sama sesuai dengan template yang SOP yang ditentukan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya grooming for staff hotel. Nah, personal grooming habit ini mencakup overall cleanliness dari ujung rambut, hair, selanjutnya nails, kuku kalian, terus teeth, gigi, kulit kalian, attire kalian, seragam kalian. Nah, itu menjadi all, mencakup aspek semuanya yang ada di tubuh kalian. Termasuk di situ adalah nanti make up. Nah, cowok pun harus make up, meskipun tidak seribet cewek. Jadi makanya nanti saya ngajak Butia ini nanti akan ngajarin nih bagaimana sih make up ya. Kalau kalian udah pinter ya apa-apa, untuk review aja. Yang cowok nanti juga begitu. Oke, terus selanjutnya adalah jewelry, perhiasan. Oke, jadi aspek ini adalah harus standar ditentukan oleh perusahaan kalian, tempat kalian bekerja. Oke, sekarang kesehatan dan kebersihan pribadi. Tentunya kalian mandi kan? Ya kan? Wajib nih orang hotel mandi. Nah, mandi, terus telinga harus kering. Terus selanjutnya deodoran. Karena apa? Jarak antara kalian dengan tamu, kalau kalian pakai frontliner, itu kurang lebih segini. 2 feet, 1, 2. Nah, segini jarak kalian dengan tamu adalah 1 meter. Di saat kamu interacting dengan mereka, kurang lebih 1 meter. Tidak mungkin saya berinteraksi dengan tamu, tamunya di pojok kanan nih. Mungkin, no? Ada yang bisa saya bantu pak? Tidak ada, caranya segini. Ya, jadi kalian harus pakai deodoran. Ya enggak? Deodoran. Orang hotel tidak boleh bau badan. Deodoran yang efektif. Terus gunakan parfum yang ringan. Kenapa? Karena nanti di saat kamu sebagai housekeeper, sebagai front apa, bukan pakai room service gitu ya, waiter di room service, kamu kirim makanan nih, ya? Makanan room service. Room service maksudnya, ternyata kamu bau badan. Kamu udah pergi, bau badan masih di situ. Terus kamu juga pakai parfum yang menyengat. Nah, parfumnya kamu udah pergi, parfumnya masih di situ. Komplain nggak? Komplain pasti tamunya. Sedangkan kita tahu bahwa semua tamu yang datang ke hotel pastinya kantongnya tebel. Nggak mungkin orang yang di hotel kantongnya tipis, nggak mungkin. Ya, karena hotel standar di Kediri aja sudah 500 ribu. Ya kan? Apalagi kalau di kapal pesiar. Ya, berapa ribu lagi. Kan gitu kan? Oke, selanjutnya adalah tidak boleh bertato. Bertato yang kelihatan mata langsung. Ya. Kalau disembunyikan sih, ya, selangkah kan ada yang melihat nih. Kalau di sini enggak boleh. Di sini enggak boleh. Tangan kalian disenting minuman tato. Nah, kalian ini preman atau ya kusa? Iya kan? Jadi orang hotel tidak ada yang tato. Kalau disembunyikan tidak bisa terlihat. Oke, sekarang parfum pria harus lembut dan tidak menyengat. Oke, grooming selanjutnya senyum. Nah, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa semua orang hotel harus bisa tersenyum. Saya lihat kalian bisa tersenyum semua. Jadi kalau tersenyum berarti artinya apa? Kalian akan menampakkan nih gigi kalian. Jadi makanya harus gosok gigi teratur. Meskipun setelah break, kalian kan nanti ada kegiatan namanya employee dining room nih, khusus untuk area makan. Nah, di situ setelah kalian makan, boleh masuk gigi. Kenapa? Karena nanti akan disajikan nih pada tamu nih, sajikan performanya. Bukan sajikan orangnya, tapi performanya. Oke. Selanjutnya adalah mungkin kalian pakai bed spray juga disarankan. Terus jangan merokok nih. Nah, kalau orang hotel biasanya kalau merokok itu baunya kan sampai ke baju-baju. Ya, jadi saya sarankan untuk tidak merokok. Nah, tapi kalau udah ini kan kalian udah senior nih. Jadi kalau sudah merokok ya sudah. Tapi di saat nanti di charge, usahakan jangan merokok dan pakai bridge spray. Ya, sehingga apa? Sehingga aroma kalian di saat ngobrol dengan tamu tidak keluar nikotinnya. Kan gitu kan? Oke, selanjutnya adalah grooming standarnya meliputi muka, tata rias, wajah, terus rambut, terus tangan dan kuku, seragam, aksesori, dan perhiasan. Oke, sekarang muka. Di saat berinteraksi dengan mereka, perhatikan ekspresi wajah kalian. Kalau wajah kalian cenderung berminyak,
bawa sapu tangan dan selalu bawa sisir. Kenapa? Itu penampilan itu menjadi hal utama di hotel. Begitu berminyak, dilap minyaknya. Ya, harus fresh di hadapan tamu. Oke, selanjutnya adalah tata rias wajah. Ekspresinya tidak boleh ekspresi yang kayak begini. Hanya ekspresi yang ramah yang dibolehin. Ya, ekspresi yang sinis kayak begini nggak boleh. Kayak begini nggak boleh. Ya, nggak ada kan ya? Saya yakin semua. Ya, oke, ini tidak boleh. Terus make up nih, tata rias wajah nih, selalu retouch untuk cewek ataupun cowok. Begitu kalian dari sholat, begitu istirahat break, perhatikan lagi. Karena apa? Karena nanti begitu kamu dari EDR itu ada batas layanannya. Kamu harus merefleksikan diri kamu di cermin. Sudah bagus belum? Baru keluar. Ya. Jadi harus retouch selalu. Nah, tidak diperkenankan yang kayak begini nih make up-nya. Make up yang terlalu berlebihan, ini enggak boleh. Terlalu tebel, enggak boleh. Nah, jadi kelompok yang pertama tadi ada enggak pernah make up sama sekali. Setelah di make up jadinya kinclong. Ya itu lah. Seperti itu di hotel. Oke, selanjutnya adalah tata rias menonjolkan pipi, mata, bibir. Dan nanti akan dipraktekkan oleh Bu Tia. Coba make up, nanti rambutnya bagaimana menatanya, nanti juga dipraktekkan. Oke, selanjutnya adalah foundation, nanti juga akan sangat penting dan nanti akan kita praktekkan. Oke, selanjutnya lipstick juga begitu. Jadi lipstick itu tidak boleh yang warna gelap, warna hitam itu tidak boleh. Dan kalaupun pakai lip liner itu pun juga harus senada dengan. Tentunya ini orang-orangnya udah pinter semua lah kayaknya. Oke, rambut. Sekarang rambut nih, rambut harus selalu bersih. Tidak boleh ada ketombe, tidak boleh ada kutu. Harus selalu bersih. Dan rambut itu harus, apa namanya, kalau misalkan cewek yang suka rambutnya pendek, itu tidak boleh melebihi bahu. Ya, nempel bahu sudah harus potong. Tapi kalau pengen panjang ya sudah dipanjangin aja. Sehingga apa? Sehingga bisa dicepol atau di hairnet, ya. Oke, poni tidak boleh menutup mata karena kamu akan sibuk dengan diri kamu sendiri sedangkan tamunya akan abaikan. Oke, rambut sangat panjang, mulai begini. Intinya rambut panjang tidak boleh dalam kondisi apapun seperti ini. Apalagi dikuncir pakai karet, itu tidak boleh, ya. Ini rambut pendek, nah ini tidak boleh, ini harus dijepit. Oke, selanjutnya yang tidak boleh rambut pendek. Terus aksesori nih, aksesori rambut, hairband, jepit itu tidak boleh warna-warni, hanya warna hitam. Tidak boleh warna kuning, tidak boleh warna merah, hijau, seperti balon pun. Nah ini hairband pun. Oke, nah ini yang tidak boleh nih, ya. Terus cat rambut itu tidak boleh warna alami juga. Orang Asia rambutnya adalah coklat atau kalau kalian bule, bule tiran. Karena kalian bukan bule ya sudah. Oke, rambut pria di sini tidak boleh terlalu tinggi loh. Ya, kalau yang tinggi nanti akan menghabiskan apa namanya gel, menghabiskan pomade. Jadi akan dipotong yang pendek. Pak kayak gitu ya, nanti di komen itu nanti pasti akan mati. Dan tidak boleh ini, ada rambut di wajah kalian dibersihkan setiap hari. Apalagi kalau masih berdua pastinya 2 hari tidak dibersihkan mesti tebel mas ya. Yes. Itu harus selalu, meskipun di kitchen itu tidak boleh. Biasanya Pak SP nanti sama jadi siapkan silatnya yang banyak mas. Jadi silat itu di poker itu ada banyak orang banyak rambutnya. Ini harus setiap hari ya ini. Besok ini udah panjang ya. Oke, selanjutnya rambut pria ini. Jadi ini apa namanya budek ini, jambang itu tidak boleh melebihi telinga. Ini ada perlu di telinga. Dan ini yang segaris dengan mata nih. Terus belakang tidak boleh
melebihi kerah baju. Nempel kerah baju itu juga harus dipotong. Oke, terus rambut hidung juga begitu, tidak boleh panjang. Potong-potong rambutnya, ya. Terus tangan nih, tangan harus selalu bersih, lembab. Jadi orang hotel dulu waktu pandemi itu tidak kaget. Kenapa? Karena orang hotel selalu melakukan cuci tangan, pakai masker, itu biasa. Ya, jadi kalau pas pandemi kemarin mereka biasa. Ya, kenapa? Tiap hari mereka melakukan itu. Terus kuku nih, kuku bagi orang hotel itu sebenarnya 0,5 cm. Tapi bagi saya mengingat tidak usah memanjangkan kuku. Kuku itu tidak boleh melebihi ujung jari. Ya, jadi kalau kukunya sudah melebihi ujung jari itu potong. Karena itu personal hygiene, ya enggak? Kalian kalau yang F&B itu namanya adalah orang food handlers, penjama makanan kalian. Kalian ini harus benar-benar aware bagaimana apa sih yang kamu jamah nanti, tentunya makanan. Dan tentunya media untuk menyajikan makanan, cutlery, glassware dan sebagainya. Dan itu harus kalian perhatikan, jangan apa banyak sentuhan di situ. Ya, misalkan cutlery, pisau nih, itu kalian dilarang untuk banyak sentuhan di situ. Kalau tamu melihat ada sidik jari kamu di situ, dia nggak mau makan. Apalagi tamu-tamu yang ditulis kayak gitu, dia uangnya banyak nih, pastinya milik yang paling hygiene. Oke, selanjutnya adalah, nah ini extension kuku nggak boleh, dicat juga tidak boleh. Ya, yang suka manjangin sama ngecat kuku nggak ada kan? Oke, selanjutnya adalah seragam. Seragam ini ada filosofinya. Kenapa? Seragam ini adalah image dari perusahaan. Ya enggak? Kalau image-nya perusahaan kalian mengenakan seragam tidak standar, perusahaan yang kena. Tidak hanya image personal kalian, tapi perusahaan yang kena. Nah, jadi makanya hati-hati dengan your uniform. Oke, seragam wanitanya fashionable, prianya adalah tailor. Jadi harus pas gitu. Tidak boleh terlalu ketat, tidak boleh terlalu longgar. Harus sesuai dengan body kalian. Oke. Untuk menampilkan karyawan dengan gaya, terutama di area guest contact. Nah, jadi begitu kalian nanti dikasih seragam, itu harus dikenakan. Dan pastinya hotel juga akan mengukur nih seragam kalian. Ya kan, menyesuaikan nih dengan tubuh kalian. Oke, terus selanjutnya adalah karyawan tidak boleh mengenakan seragam itu keluar. Jadi kalian belanja ke mall, ke pasar itu pakai seragamnya hotel, nggak boleh. Jadi enak orang hotel nggak di tempat lima itu. Seragam itu akan dicuci oleh siapa? Housekeeping bagian linen and uniform. Diserahkan di situ. Namanya siapa nih? Nah, diserahkan nanti kembali sudah bersih. Jadi kalian tidak usah beli sabun cuci, ya. Oke, selanjutnya adalah seragam harus selalu bersih. Kancingnya lepas atau sobek langsung dikasih ke uniform and linen. Pasti ada penjahitnya di situ. Oke, selanjutnya seragam yang kalau cewek di F&B service itu nanti pakai rok biasa. Rok 5 cm di atas lutut dan pakai stocking. Ya. Kalau housekeeping biasanya ada yang pakai rok, ada yang pakai apa namanya? Celana. Jadi seragam ini harus standar, tidak boleh dirubah. Dan blus ini biasanya tidak boleh terlalu pendek. Selanjutnya seragam ini pakai kaos dalam nih. Kenapa? Karena kalian nanti kalau pakai kaos dalam, keringat kalian akan terserap oleh kaos dalam itu. Akan tetapi warnanya tidak boleh yang merah, hijau, ini. Kenapa? Akan kelihatan dari luar. Oke, ini seragam front office, terus seragam housekeeping, seragam restoran, kitchen. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau orang kitchen pastinya kalau zaman dulu topi set itu menjadi statusnya. Kalau set biasanya pakai topinya beda. Ya, tapi sekarang tujuannya mulai untuk keamanan. Rambut biar tidak berguguran ke makanan. Begitu juga cewek, tidak boleh telanjang rambutnya. Karena rambut bisa berguguran. Terus pakai baju. Nah, ini bajunya biasanya double breasted. Jadi satu di sini, ada satu lagi double kancing, sehingga tebal. Dan kainnya juga tebal. Terus celana, kalau orang kitchen
tidak boleh celana yang seperti saya pakai ini, ketat. Kenapa? Mobilitasnya tinggi orang kita itu, akan sobek nanti ya. Agak longgar kayak begini. Dan pakai sepatu safety yang keras ujungnya, ada besinya di sini. Dan yang bawah anti slip. Nah, tinggal mana? Kalau kalian passionnya ada di situ, berarti di situ aja disiapkan. Ya. Oke, aksesoris seragam nih. Aksesorisnya ada sepatu, kaos kaki, jam tangan, perhiasan, aksesoris lain, dan name tag. Nah, di sini sepatu ini wajib untuk warnanya yang bisa disemir. Tidak boleh pakai sepatu yang saya pakai, ini nggak boleh. Ya, yang bisa disemir. Kalau yang kitchen berarti yang ini nih, yang keras bawahnya, yang anti slip, anti setrum. Terus ini cewek, ini maksimal biasanya hanya 5, haknya 5 cm. Tidak boleh 7. Tidak boleh hak yang kecil, runcing, ya tidak boleh. Nah, ini untuk cowok. Nah, untuk cewek yang di apa, ada yang dipengen dioskipin? Ada yang ingin dioskipin? Ada. Kalau cowok tentunya hampir sama semuanya, ada haknya, tidak terlalu tinggi. Tapi kalau cewek, itu boleh pakai yang flat, kayak begini. Karena orang housekeeping ini cewek, dia mobilitas juga tinggi. Ya, kalau misalkan sepatunya kayak begini, sandung-sandung nanti ya. Oke, ya kayak ini yang cewek. Ini untuk F&B service, front office kayak gitu, pakai seperti ini. Untuk yang housekeeping pakai yang flat. Terus ini ya juga sama. Nah, ini yang tidak boleh dikenakan. Terus stocking, kalian pastinya kalau seragam pakai rok segini biasanya perusahaan akan harus mewajibkan karyawan pakai stocking. Nah, stocking biasanya warna kulit atau warna hitam. Nah, biasanya locker itu harus ada minimal 2 stocking untuk serepannya. Itu apa? Karena kalau sobek itu nggak boleh dipakai, harus diganti. Sobek kecil, lubang kecil nggak harus diganti. Oke, selanjutnya seragam pria kayak begini. Ini sapunya juga seperti ini. Terus sepatunya dari kaos kaki juga harus hitam. Jadi semua karyawan yang pakai celana itu wajib menggunakan kaos kaki. Tidak boleh pakai celana, hanya pakai sepatu doang. Ya, pakai kaos kaki. Sepatu kaos kakinya harus hitam. Oke, selanjutnya dan kaos kaki itu tidak boleh hanya satu bulan pas bulan suruh aja dicuci. Tidak boleh. Karena kembali lagi ke jadi kita saat main tamu, begitu kita room service masuk keluar, bau sepatu kita dari situ. Nah. Oke, terus jam tangan. Orang kitchen biasanya butuh tahu seberapa menit sih, ya kan, untuk masak, berendam dan sebagainya. Nah, itu kan butuh jam ya. Dia ya, boleh pakai jam yang pakai jam kawan selam kayak gitu, yang anti air, anti panas kayak gitu boleh. Tetapi untuk yang service dan produk, apa service dan front office, housekeeping juga, itu jam tidak boleh melebihi pergelangan tangan. Jamnya harus kecil-kecil. G-Shock kayak gitu, yang besar-besar kayak gini dan warna-warni tidak boleh. Jamnya harus warnanya kena hitam, coklat, kalopnya ya, terus perak atau emas. Nah, itu baru boleh. Terus selanjutnya cincin, perhiasan. Perhiasan tidak boleh dipakai apapun perhiasannya, kecuali hanya satu cincin di jari kiri atau kanan kalian, satu jari kalian, cincin menikah atau cincin tunangan. Tetapi orang produk itu tidak boleh sama sekali. Kenapa? Cincin itu tempat bersembunyian, sedangkan orang produk adalah food handlers, penjaga makanan. Kenapa? Takutnya kan ada mix contamination, ya kan? Ada kontaminasi di situ, ada apa, bakteri masuk ke makanan, dimakan oleh tamu, tamunya keracunan, tamunya sakit. Jadi tidak boleh ada perhiasan. Dan kayak gini ini tidak boleh. Terus selanjutnya cincin yang ada matanya, matanya kecil aja atau tidak ada mata sama sekali. Mata yang banyak sekali jangan. Ya. Nah, ini tidak boleh. Terus kalian Abi tidak boleh, apalagi yang suka koleksi batu nih, pakai semuanya. Tidak boleh. Ya, pakai semuanya. Biasanya set-set yang konvensional itu senang-senangannya koleksi akhir. Saya pernah punya chef, itu dari Bali, itu orangnya tua. Itu saya tegur, chef, jangan pakai cincin, besok tambah lagi satu. Chef, kok pakai dia pakai? Besok tambah lagi 3. Tapi orang sekarang kan udah, orang sekarang kan aware nih. Karena ini termasuk personal hygiene, ya kan? Jadi kalau orang-orang dulu diomongin manggil.
disuruh nggak boleh merokok, rokok. Kalau orang-orang sekarang cenderung lebih aware terhadap personal hygiene. Oke, anting-anting juga begitu. Anting-anting yang dibolehin hanya subang. Tahu subang? Suang. Hanya ceplek kayak gitu. Contohnya adalah ini. Nah, kayak begini boleh. Kalau yang gondang-gandir kayak gini, yang anting kayak gitu enggak boleh. Contohnya kayak begini nih, yang boleh. Ini piercingnya banyak di telinga itu enggak? Artinya tergantung ini enggak boleh. Gelang dan kalung itu disembunyikan aja, ditaruh aja di kotak perhiasan, jangan dipakai. Ya. Terus kacamata nih, tapi yang berkacamata boleh, cuman apa namanya frame-nya itu hanya hitam, kayak begitu, nah, kayak begitu boleh. Tapi kalau warna hijau, warna kuning, warna merah itu tidak diperkenankan. Dan kalau misalkan kalian ternyata pakai soft lens, itu dibolehin. Cuman soft lensnya warnanya ya warna yang natural. Kalau kalian warna Asia, tentunya warnanya matanya bukan biru kan? Iya. Atau merah kan? Jadi warnanya warna natural sesuai orang Asia. Dan itu pun kalau soft lens biasanya kasih surat keterangan dokter. Nah ini nggak boleh nih. Soalnya kayak begini. Oke, selanjutnya aksesori lain. Ballpoint. Kalian sebagai pekerja di hotel tentunya tidak lepas ballpoint. Untuk apa? Apalagi case contact nih kalian. Pasti ngantong. Tetapi kantong ini tidak boleh penuh. Ada rokok, ada korek, ada spidol, ada ballpoint di satu kantong. Itu tidak boleh. Kalau saya biasanya bawa ballpoint saya taruh di sini. Nah, saya taruh di sini. Saya selipin di sini. Terus name tag wajib dipakai. Ini ada beberapa yang tidak pakai name tag atau memang belum dapat. Oh ya, kalau sudah dapat berarti besok sudah dipakai. Ya, standarnya besok kalau lengkap berarti name tag harus dikenakan. Kenapa? Karena ini sebetulnya adalah standar grooming. Jadi standar grooming adalah standar penampilan orang. Oke, setelah kalian lengkap, barulah kalian akan masuk yang namanya service line, batas layanan. Di situ ada pintu biasanya. Ini area karyawan, ini area tamu, itu ada batasnya, namanya service line gitu. Nah, begitu kalian keluar dari pintu service line, berarti kalian sudah merefleksikan diri kalian dicamin, sudah ngaca, saya sudah standar belum ya, saya sudah keren belum ya, saya sudah perfect belum ya. Kalau sudah yakin, keluarlah kalian dari sini. Karena apa? Di situ adalah batasnya tamu, ya. Orang. Tamu-tamu ada di situ. Kalau di ruangan kalian enggak ada tamu di situ. Oke, okay? Are you ready to serve? Biasanya begitu. Biasanya di hotel tertentu ada ini. Ada are you ready to serve? Gitu. Sudah kocok, ada kaca di situ ya. Rambut saya sudah sesuai enggak? Rambut saya tidak saya kuncir kayak begini. Rambut saya enggak ada kumis. Jenggot saya juga enggak ada nih. Nah, kayak gitu kocok dan gini. Setelah yakin, keluar dari area-area untuk ke area service. Oke, selanjutnya kita setelah selesai nih, performanya sudah oke, barulah kita melangkah ke mana? Ke staff etiquette and manner. Nah, kalau sudah oke penampilannya, belum tentu etikanya baik. Penampilan aja oke, tapi etikanya tidak ada, tidak dipakai. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini staff etiquette and manner in hospitality industry. Nah, di situ ada tentunya kita pastinya akan berinteraksi lah dengan tamu. Why interacting with the guest? Tentunya kita wajib untuk interaksi ya. Ya kan? Pastikan well groomed. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan greeting standar yang ditentukan oleh perusahaan kalian nanti. Biasanya pakai sawat panjalu begini. Ada juga yang begini. Nah, ini menjadi SOP kalian, wajib kalian terapkan karena pilarnya hotel tadi disiplin. Berarti artinya apa? Itu saya ketemu tamu, saya akan sambangi Bapak, otomatis akan saya lakukan dengan willingness, dengan genuine, tidak ada paksaan. Dan itu wajib standar untuk dilakukan terus-menerus sampai kalian jadi GM. Jangan anggap bahwa setelah saya GM saya merdeka, saya tidak akan pakai etika lagi. Enggak boleh. Ya, nanti tetap dari rank and file atau associate sampai eksekutif kalian tetap harus melakukannya, yaitu hotelier. Ya, kalau kamu keluar dari situ bukan orang hotel lagi. Oke, okay.
Oke, selanjutnya while talking to the guest. Nah, ini nya ekspresinya tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini pula. Ah, ini apa lagi? Ini tidak boleh. Nah, semua ekspresinya harus mencerminkan keramahan. Tidak ada yang seperti ini. Dan always smile. Ya, selalu tersenyum. Jadi saya punya karyawan dulu, saya kan HR nih. Saya paling peduli dengan penampilan karyawan. Tentunya saya melihat nih, ada karyawan yang tidak bisa tersenyum. Saya panggil ke ruangan saya. Kamu kenapa sih kok seringkali dikomplain kamu ya? Karena kamu saya lihat tidak bisa tersenyum. Oke pak sini, saya perbaiki kamu. Saya ambil pensil, oke sekarang itu kaca tuh di ruangan saya ada kaca. Saya kaca, gigit pensilnya. Setengah jam. Menghadap kaca. Setelah itu besoknya dia tersenyum terus. Nah, kenapa? Mungkin takut karena kontraknya dihabisin. Iya, akhirnya sampai sekarang levelnya yuk naik. Dia bisa tersenyum sekarang. Karena ada orang yang kayak gitu yang gak bisa tersenyum. Resepnya adalah gitu, dicoba gigit pensil ngaca di depan kaca. Ya, setengah jam aja cukup. Oke, okay. Jadi always smile, always maintain and interested. Helpful expression. Nah, jadi selalu can do attitude. Ketemu anak tamu selalu responsif, selalu willingness, selalu apa namanya, selalu memberikan pertolongan kepada semua tamu. Helpful expression. Apa ini habis? Ini ada apa? Charger. Iya. Oke, kita lanjutkan. Jadi willingness itu ada di diri kalian. Begitu ketemu kamu, selalu helpful expression, selalu can do attitude yang kalian terapkan. Oke, kayak gini welcome guys. Dan maintain eye contact di saat interacting dengan mereka. Di saat diajak ngobrol nih, saya ngobrol dengan ini. Ini tamu ini. Tentunya saya akan melihat matanya dia. Ya, tidak boleh melihat kemana-mana. Jadi fokusnya adalah tamu. Tidak boleh mata kita itu kemana-mana. Meskipun ada bom meledak di sini, tetap di. Tetap fokus pada tamu. Karena pak tamu itu titik sentral kita. Kita tidak boleh melenggel hal yang lain. Apalagi kita sedang berinteraksi dengan mereka. Oke, selanjutnya adalah tidak boleh. Nah, kenapa tidak merawat? Kalian ini masih muda nih, rawatlah gigi kalian, rawatlah wajah kalian. Ya, selagi masih muda. Kalau sudah seumur saya, akan susah untuk dirawat. Ya, nah, kayak begini lagi. Ya, jadi dirawatlah. Sehingga kamu nanti akan langgeng sampai usia tua lah di hospitality industry. Kenapa? Karena nanti saat kalian berada di frontliner, itu paling kalau cewek maksimal usia 30 lah. Ya kan? Setelah usia 30 kalian menikah, kira-kira tubuh kalian se-ideal sekarang ini kan? Jadi, makanya harus dirawat. Dan tentunya dikejar lah karirnya. Sehingga pada saat kalian usia 30 tidak lagi berada di depan, tetapi di back area. Ngapain? Ngatur anak buah. Kan gitu kan? Ya, jadi tergantung pilihan kalian. Kalau kalian tekun, kalian pasti akan bisa mencapai level itu. Ya. Kalau misalkan Butia ini tidak tekun, ya sudah saya rilis. Akhirnya dia sampai dipakai kan, usianya berapa tuh lebih, kan gitu kan? Ya tetap di hospitality industry. Nah, jadi makanya kejar nih karena kalian 30 tahun saya udah harus supervisor nih. Oke, sekarang di saat while talking to the guest, jaraknya seberapa di saat kita ngobrol? Kurang lebih jaraknya adalah 1-2 2 feet, 2 langkah. Nah, oke, sampai nih ngomong ke depan. Ya, segini ya. Coba bayangkan kalau kalian tidak gosok gigi, kalian aroma petai, nah ini udah, iya kan? Terus tuh
ketek kamu kemana-mana, nyium kan satu setengah, ya kan? Jadi makanya harus gosok gigi, harus pakai parfum, harus deodoran, ya gitu loh. Oke, distance it, kurang lebih of at least 2 feet. Let's speak softly and clearly. Di saat ngomong, softly lah, tapi jelas. Ya, didengar dari setahun. Tidak boleh berteriak, tidak boleh loudly. Terus tidak boleh ada gerakan-gerakan yang tidak perlu. Contoh nih, kamu lagi ngobrol dengan tamu nih, kamu sambil main ballpoint. Oh iya pak, terus sambil garuk-garuk kepala. Terus ada musik nih, kalian bergoyang-goyang. Itu tidak boleh. Ya. Nah, apalagi ekspresinya kayak begini nih. Mungkin kamu tidak sedang berinteraksi dengan tamu, tetapi tamu yang lain bisa melihat ekspresinya. Ngapain aja tuh? Ya. Terus while talking, never chew or munch something. Jangan mengunyah apapun di saat sedang bekerja. Ya, permen karet apalagi. Terus karena kamu masih lapar nih, datang pagi-pagi terus kamu nyomot makanan di kitchen terus lari ke guest area. Gak boleh ya. Pokoknya di guest area kita itu harus benar-benar cerminannya orang hotel ya. Don't whistle, kamu dapat tim nih, banyak nih, kantong ini ambil hitung. Karena tidak menutup kemungkinan kamu nanti akan dapat tim. Pasti, pastinya. Tapi kalau yang kita itu guest listen deh, yang selalu berhubungan dengan tamu deh, melayan tamu, banyak tim di sini. Karena tentunya orang yang datang ke hotel, datang ke kruis, tidak hanya kantongnya tipis, tebal pasti dia, kan gitu kan? Pasti banyak duitnya. Oke. Nah, kayak begini. Terus tidak boleh kalau misalkan ini front desk apa front desk nih, front office nih, kan pasti ada counternya nih, ada meja counter di sini. Kamu kayak begini, apalagi tidur di counter. Ya, jadi harus diperhatikan hal-hal yang nantinya akan membuat tamu itu melihat kalian. Ya. Kalian harus terlihat dong profesional kan, ya. Oke, kayak begini nggak boleh, boleh. Nah. Tetap posisinya adalah yang menarik sesopan mungkin meskipun kita tidak sedang berinteraksi dengan mereka. Karena mungkin tamu lain sedang melihat kita. Ya, terus berikutnya adalah do not huddle. Do not huddle together in group. Nah ini ngobrol. Ini ketemu sama temannya misalnya nih, sama-sama dari LTE, ketemu di satu hotel nih, di koridor jalan, ngomong-ngomong, terus ditambahin ini, terus tambahin ngobrol di koridor, tidak boleh. Jadi kalau di hotel bintang 45 itu tidak ada obrolan-obrolan yang perlu, tidak. Jadi ngerumpi-ngerumpi itu tidak boleh. Nanti habis ini kemana kita? Atau kita mancing di laut? Karena kalian di laut nih, atau mancing di seberang sana ya? Tidak ada kayak gitu. Di area parking tidak ada. Oke, while walking nih, while walking ketika berjalan dimanapun di public area tidak ada bunyi sepatu yang plok 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 kayak gitu. Nah kayak gitu tidak boleh. Terus apa lagi sekarang? Tidak boleh. Ya. Terus tidak boleh lari nih. Don't run in public area. Meskipun itu buru-buru nggak boleh. Kenapa? Di saat kalian lari, tamu itu lari, kira apa? Ada kondisi darurat. Ya kan, kayak begitu kan. Mau ambil makan, kamu jadi runner nanti yang kayak bisa habis loh. Jadi runner. Loh pak, judulnya kan runner pak saya. Saya boleh dong lah. Gak boleh. Ya tetap jalan tapi yang cepat. Nah, jadi gak boleh lari. Karena kalau begitu lari, tamu itu akan keluar. Apa yang turun? Ikut lari. Oke, okay. While walking in corridor. Nah, inside, sisi mana? Di saat kamu berjalan di koridor, ambil sisi kiri. Ini koridor nih. Sisi kiri, berjalan tidak sambil tersenyum mata ke depan. Ya, setelah ketemu tamu berhenti sepersekian detik. Ternyata ada papasan tamu nih,
Hitting dong. Berhenti sepaskan itu. Ngapain? Karena judulnya tadi ada willingness to serve. Ya enggak? Berarti siapa tahu si tamu tadi mau minta bantuan. Ini tidak? Kalau judulnya begini ya, siapa itu dong Pak? Nah ternyata, Mas, Mbak, restorannya mana sih? Oh iya, center Pak. Tidak boleh point of finger. Oh sana Pak? Belok kanan Pak, turun tangga. Tidak boleh, point of finger tidak boleh. Kecuali kalau hotelnya hektaran gitu ya. Itu boleh Bapak, nanti ke pos itu Pak ya. Nah, jadi itu nanti akan start security yang akan menunjukkan area gitu. Tapi kalau hotelnya ada sekupuk kayak gini, ya entah dong ya. Terus ngantarnya bagaimana? Escorting the guest. Tamunya ada di sini. Saya akan berjalan miring, ini with open palm. Silakan Pak. Sesampai di pintu, buka dong. Silakan Bapak. Nah, kira-kira tamu senang gak? Ya. Nah, kalau misalkan ternyata jalannya jauh nih, mingle on the case. Dimingle dong tamunya. Bapak dari kamar berapa? Ya, gimana Pak ruangannya? Pak, kami punya dong, punya promo loh Pak. All you can eat, nanti malam ya, 100 ribu Pak. Bapak bisa makan Pak. Upselling kan? Nah, iya kan? Semua, everybody in hotel is salesperson. Jadi begitu kita ada tamu nih, ah ini duit nih, kakak nih, kita grab dong duitnya. Iya kan? Jangan sampai dia itu tidak mengeluarkan duit banyak di upselling. Jadi, silahkan bukakan dulu. Sudah bisa kasih tahu kan tadi, nanti kalau malam ada all you can eat, 100 ribu. Nah, dia tertarik pastinya. Nah, itulah gunanya kalian. Karena 75% kepuasan tamu itu ada di kalian, bukan di fasilitasnya. Jadi 75% dari 100%, 75% itu kepuasan tamu ada di kalian. Yang sisanya itu adalah fasilitas, makanlah, ya, harga. Oke, ini sudah. Oke, selanjutnya adalah, nah ini, jika di dekat pintu dibuka. Terus while talking to colleagues, restoran tidak boleh unpolite. Semuanya harus polite. Di restoran, di koridor, bahkan di parking area tidak boleh ada kata-kata yang abusif, kasar. Tidak boleh keluar dari mulut kalian. Ya. Jadi language, juga slang or abusive language with your colleague. Jadi tidak boleh. Apalagi kalian ada bule nih, namu bule ketemu sama teman, aduh mas, ngobrolnya pakai bahasa Jawa. Boleh itu tidak pernah, tidak rasanya aku dikira kan kerasa nih ya, jadi tidak boleh. Terus while talking to the phone, saat telepon, jadi hati-hati juga tidak boleh bercakap-cakap dengan bahasa kasar. Misalkan itu dari housekeeping telepon kamu, terus kamu ternyata itu adalah pacar kamu, terus kamu mesra-mesraan di situ, boleh ya. Jadi tamu akan melihat kamu meskipun tidak sedang berinteraksi, dia lagi duduk di lobi nih. Ini kamu ngapain aja nih, ngomong ya. Oke, terus selanjutnya adalah anticipation guest need. Nah, kenapa? Karena tadi ada willingness, berarti kalian akan anticipation nih guest need. Di saat tamu mau buka pintu, dibukakan. Di saat ada tamu mau ngerokok nih, di bar nih misalkan, kalian nanti misalkan jadi barista di situ, kasih dong tapi. Ya. Di saat ada tamu nih minta apa lagi telepon, ternyata dia butuh ballpoint. Ya, karena kamu willingness menghadap MJU itu, siapkan dong pennya. Ya kan, kalau pennya itu ternyata penutupnya, dilepas dulu penutupnya, terus diserahkan dengan kertas. Ya kan, silakan Bapak, nah, kayak gitu. Nah, itu senang nggak tamu? Ya, nah, itu kan tamu personal nih. Perlakuan secara personal lah dia. Ya kan, enak banget nih, aku dilayani kayak raja. Terus berikutnya adalah ya, ada ibu-ibu yang lagi bawa barang yang sekiranya kita bisa ngangkat nih, barang berat nih. Nah tentunya langsung kita samperin, selamat pagi, boleh saya bantu? Nah, sekiranya saya, kenapa barangnya saya yakin bisa ngangkat nih. Kalau ternyata di kopernya ada 4 nih, besar-besar, terus kamu bilang, boleh saya bantu bu? Ngangkat, kan gitu kan? Kalau misalkan banyak barangnya ya, boleh kami bantu. Nah, setelah ternyata, oh iya ya, baik ibu, saya panggilkan teman-teman saya. Nah, ambilin satu-satu. Kalau saya berarti barangnya sedikit. Kalau kami barangnya banyak. Nah, gitu. Tinggal pengucapan aja sih. Ya, tapi itu harus dilakukan.
Kenapa? Karena kita di industri ramah-tamahan. Tamu itu pengennya kita nih, menjadi repeater guest, menjadi tamu yang mengulang-mengulang untuk datang ke tempat kita. Ya enggak? Maunya seperti itu kan? Karena apa? Karena tergantung nih, hidup perusahaan itu tergantung kalian. Kalau kalian melakukan hal yang baik, positif karakter tadi, ya tentunya perusahaan akan jalan terus. Sustainability-nya berlangsung. Dan sustainability ini tidak hanya kayaknya stuck yang melaku terus, tapi hanya data-data saja. Pengennya kan grafiknya naik ke atas, ya kan? Ya. Oke, familiarity with the guest. Nah, tamu yang menjadi repeater tidak jarang menjadi seperti teman kita. Tetapi hubungan kita dengan tamu adalah profesionalis, ya kan? Profesional. Ya. Jadi tetap kita layani seperti kita melayani bisa dia pertama kali. Kan? Tidak boleh akhirnya apa? Dari profesional menjadi oleh melamar. Halo bro, gimana bro? Salaman kayak gitu. Jadi orang hotel, orang rank and file, orang frontliner itu tidak boleh nih salaman sama tamu nih. Mana pak kabarnya pak? Salaman kayak gitu, tidak boleh nih. Ini yang boleh hanya GM, sales boleh. Tetapi kalau kita hanya sebagai waiter, waitress itu tidak boleh. Kecuali kalau tamunya dua yang boleh. Ya, tapi kalau misalkan tamunya sudah ya cukup. Melambaikan tanganmu tidak boleh. Misalkan dari tamunya mau farewell ya. Halo mas, namanya siapa mas? Abel. Halo Abel. Abel. Halo mas Abel. Nah, ini ya cukup mas Abel. Tidak boleh balas. Halo pak. Tidak boleh. Ya, jangan. Jadi kita tetap profesional, meskipun bos tadi, tamu tadi nganggap kita sudah friend, sudah teman nih, tapi tetap kita profesional. Di luar sana boleh silahkan. Ya. Oke, okay. Remember your relationship with the guest is profesional. Ya, profesional. Bukan kalian dengan tamu itu profesional, bukan pertemanan. Oke, okay, selanjutnya adalah nah ini, kalau misalkan ternyata kamu bekerja di bintang 3 nih, ada tamu yang bintang 5, ada tamu yang diharapnya dari kapal nih, pesiar tinggal di hotel kalian. Nah, perlakukan lebih lagi pelayan. Nah, anggap dia adalah tamu yang harus kita layani dengan homely service, pelayanan yang ibaratkan rumah mereka sendiri. Sehingga apa? Potensi untuk dia datang ke tempat kita ini besar, ada. Karena itu bukan levelnya, iya kan? Kalau mau di bintang 5 ke bintang 3 itu kan level, ya enggak? Makanya harus kita perlakukan dengan baik sehingga dia personal dan akhirnya menjadi repeater guest kepada kita, ya enggak? Ya. Nah, berarti apa? 75% SDM itu berpengaruh pada repeater. Ya, tamu itu akan datang lagi pada kita kan tergantung kita. Kalau kita melakukannya dengan baik, dengan serius, biasanya kita balik dia. Meskipun bukan levelnya dia nih. Saya suka kenapa? Namanya enggak saya suka. Mbak Eka, saya dilayani dengan baik loh, personal loh. Akhirnya saya balik dong. Iya, gak lamanya kan gitu. Ya. Jadi 70% kalian tamu balik itu karena kita. Oke, terus remember word of mouth publicity. Ingat, jadi ingat bahwa dari mulut ke mulut, jangan datang ke hotel itu, kaliannya jutek-jutek semuanya. Ya, apalagi yang namanya Eka. Ya, itu benar. Kenapa? Karena ada satunya FOM itu seperti itu. Jadi disebut namanya karena dia dari kota besar nih. Disebut namanya oleh si tamu yang komplain. Berarti kalau sudah disebut ini marah kan? Dan tidak ada kemungkinan dia datang lagi. Ya enggak? Kenapa? SDM-nya tidak melakukan menyambut dengan baik, memperlakukan tamu. Oke. Selanjutnya never show impatient. Terus don't touch the food dengan tangan kalian. Kalian ini yang FNB itu adalah food handlers. Tidak boleh nih, misalkan ada ini ternyata ada topping yang meleleh sampai keluar nih. Kamu sentuh pakai tangan, terus kamu ganti. Atau ganti sih yang berundung. Kamu ambil, kamu taruh di guest area. Tidak boleh. Terus ada sendok nih jatuh nih. Biarin kamu jangan boleh ngambil. Apa? Saya ambil aja pak, saya ganti dengan yang lain. Ambil. Nah setelah balik ya jangan tangan kosong. Ini pak sendoknya pak. Meskipun tidak kamu ganti, kamu hanya sembunyi dan kamu lantok dengan
seragam lagi. Tapi tetap bawanya ke situ ya, pakai tray. Kenapa? Ingat, kita tuh harus benar-benar aware terhadap higienitas. Oke, selanjutnya always well groomed. Nah, ini sebentar. Ini. Don't ever drop. Misalkan enak apa? Nah, ada tamu nih. Ada tamu ngobrol sebagai waitress, kita ngomong nih. Ngopeng. Kayak sentimen. Sentimen sama kamu. Always be well groomed. Nah, jadi makanya setelah yakin bahwa diri kalian perfect, keluarlah dari servis. Ya. Terus ini, don't ever argue with the guest. Ya, jangan pernah berargumentasi dengan mereka. Ya, jangan sampai. Misalkan kamu mengengkel, ya sudah, pastinya si Eka sebagai tamu dia tidak akan balik lagi. Dia akan balik. Dan untuk membalikkan dia itu butuh biaya yang tinggi. Apa kasih Bu Eka kembali ke hotel saya kasih free room. Benar kan? Saya kasih dinner Bu untuk satu minggu. Expand. Untuk balikkan satu orang nih. Iya kan? Mempertahankan itu jauh lebih memang sulit. Untuk mendapatkan mudah, tapi mempertahankannya itu adalah hal yang sulit. Jadi makanya kalian harus benar-benar can do attitude tadi. Ya. Oke, terus selanjutnya be aware of the offensive habits you have. Contoh nih, bisa di public area yang suka kukunya panjang terus karena gigit-gigit kuku terus korek-korek telinga korek-korek dan garuk-garuk kepala terus terus angok, yawning, ya, itu tidak boleh. Nah, jadi orang hotel itu jam 9 itu harus tutup. Jadi kenapa di sini ada jam malam, jam 10 udah harus tutup ya. Jadi biar semuanya sehat, fresh. Kalau orang hotel itu harus fresh. Dan pengaturan jadwal, kalau kalian nanti jadi supervisor, itu diatur nih jadwal karyawan kalian biar fisiknya. Baru menghubungi, coba masuknya sore, kasihan lah. Ya kan, baru masuk malam libur, besok masuk sore, kayak gitu kan. Ya, sehingga apa? Sehingga pola tidurnya bagus dan akhirnya bisa melayani tamu fresh. Nah, jadi kalau jadi supervisor, ya, jadi jangan siksa anak buah kalian. Setelah malam sore, setelah sore pagi, jumping, melayani tamu tidak akan baik. Oke, selanjutnya sneezing, bersin pun dipertahankan. Kalau masih bisa ditahan, ditahan. Kalau misalkan terpaksa lo bersin, kalian kan tadi harus bawa sapu tangan kan? Ambil sapu tangan. Terpaksa. Oke. Jadi sapu tangan sama sisir itu wajib laki-laki. Oke, weapon cuti nih. Setiap karyawan itu tidak boleh lewat jalurnya tamu di saat datang. Begitu kalian punch in di pinjer, atau pakai handphone gitu ya. Sekarang absen pakai handphone ya. Punch in-nya harus di security ya. Nah, begitu sudah punch in, kalian akan masuk ke pintu untuk karyawan. Ya, tidak boleh kalian masuk lewat lobby. Tidak boleh masuk lewat restoran. Itu hanya untuk tamu. Kecuali kalau kalian sebagai waitress, sebagai ya, housekeeper yang lagi melayani tamu, boleh lewat public. Tapi bisa ada tag itu tidak boleh. Kenapa? Kamu tidak beruniform. Uniform kalian itu ada di laundry and dry atau di locker kalian. Itu kan? Oke. Selanjutnya early is on time bagi orang hotel. Jadi kalau kalian jam 7:30 itu sudah harus di hotel maksimal 7 jam. Kenapa? Karena 24 hours dan harus ada open handle. Nah, berarti early is on time. On time bagi orang hotel itu is late. Kalian jam 7 datangnya jam 7. Itu sudah telat. Kenapa? Shift sebelumnya itu akan pulang. Tidak ada overhandle di situ. Nah, sedangkan overhandle adalah penyampaian informasi. Ya, komunikasi antara shift sebelumnya dengan yang akan datang. Nah, terus berikutnya late is unacceptable. Kamu telat ditegur sama itu teguran pertama. Telat lagi ditegur lagi kedua. Telat lagi ketiga akan ada surat cinta keluar SP1.
tetap melakukan hal yang sama atau kesalahan yang lain akan keluar SP2. Tetap lagi SP3 PHK. Jadi SP itu nggak ada umurnya, tiga top, mentok itu. Kalau sudah SP3 ya jangan salahin ARD-nya, jangan salahin. Saya ini ada yang dapat SP dong. Jadi kalau diterapkan di sini bagus lah. Ya, kenapa ada umurnya SP itu? Ada lisan 1 sampai 2. Berikutnya SP 1, berikutnya SP 2, dan SP 3 kemasin banget. Oke, memang seperti ini. Handle equipment without bending. Saat kalian nih bawa barang nih, tidak boleh apa kulit kalau misalkan kategori atau kain awet, tidak boleh. Terus tekan drop counter post on harian. Nah, jangan berteriak-teriak di guest area. Terus do not talk in vernacular, guest will misunderstand. Nah ini contohnya, kamu pakai bahasa Jawa, tamunya bule ngomong-ngomong dan temenmu dikira kerasan gitu kan. Terus don't hang around, do not hang around. Di saat sudah off, ya apa aja dinikmati ya. Jangan datang tanpa uniform di perusahaan kalian. Oke, terus buat grumble. Terus jangan minta tip kepada tamu. Pak, saya udah ayah nih pak, melayani bapak. Oke, terima kasih dari saya. Dan kita dilanjut. Dilanjut ini berikutnya. Cewek-cewek siapkan make up-nya, cowok-cowok siapkan pomade-nya. Nanti yang siapkan rambutnya nanti.